Cara bikin bedak adem dari tepung beras. Siapkan beras yang sudah direndam semalaman, kemudian kita tiriskan. Setelah beberapa menit, kemudian kita bawa ke tempat seleb tepung. 1 kilo beras bayarnya cuma 4.000. Setelah pulang, kita lanjut mencari sawanan, bengkle, dan juga dlingo. Jangan lupa bengklenya kita kupas dan juga bersihkan ya. Ini dlingo, bukan pandan lo ya. Setelah itu kita tumbuk sampai halus. Ini bumbu bedak ademnya. Siapkan air secukupnya untuk melarutkan bumbu bedak ademnya. Siapkan juga tepung beras secukupnya. Masukkan sawanan tadi ke dalam tepung beras. Masukkan juga bumbu bedak ademnya. Aduk-aduk sampai seperti ini ya. Setelah itu kita bentuk sesuai selera. Cara jemurnya bawahnya dikasih serbet ya supaya cepat kering. Selesai, terima kasih.